Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amans.my. Di mana bersama kami hari ini adalah telefon pintar terbaru daripada Nokia, iaitu Nokia Lumia 1020. Seperti semua sedia maklum, ia memfokuskan kepada bahagian kamera di mana ia menyertakan sokongan kamera 41MP dengan Pure View. Selain dilengkapi dengan aplikasi seperti Here Maps dan sebagainya, Nokia Lumia 1020 juga turut didatangkan dengan Nokia ProCam, membolehkan pengguna merakamkan gambar dengan lebih profesional di mana mereka boleh membuat tetapan ISO dan sebagainya. Rakaman juga agak berkualiti tinggi di mana pengguna boleh zoom dengan lebih jelas pada gambar yang dirakamkan. Selain itu, hanya Nokia ProCam saja yang menyokong rakaman pada kualiti tinggi di mana sekiranya pengguna menggunakan kamera biasa, ia hanya merakamkan gambar pada 5MP. Jikalau dibandingkan dengan saiz, ia tidak jauh berbeza dengan Nokia 925 di mana saiznya lebih kurang sama, cuma pada bahagian belakang ia agak tertimbul sikit pada bahagian kamera. Dan Nokia juga turut menawarkan aksesori tambahan berupa camera grip, membawakan sokongan bateri tambahan bersama-sama dengan peranti ini. Nokia Lumia 1020 ini akan dijual pada harga RM2,499 di Malaysia.